Pemirsa, untuk membantu masyarakat kecil, Kartini Perindo mengadakan bazar sembako murah di Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Dengan bazar murah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak stabilnya harga kebutuhan pokok merupakan cermin dari kondisi sosial dan ekonomi yang semakin memprihatinkan. Untuk membantu masyarakat kecil dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Kartini Perindo mengadakan bazar sembako murah di kawasan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang antre sejak pagi sangat senang dan antusias dengan kegiatan bazar sembako murah. Ya, alhamdulillah sebagai membantu aja gitu kan. Lebih murah ya. Ke depannya pengen ada lagi Bu bazar seperti ini. Ya, rasanya ya enak lah. Ya, rasanya ya gimana ya? Ya, sudah alhamdulillah lah ya kan ada bantuan beras ya kan, ada beras murah ya kan. Tidak hanya beras, Kartini Perindo juga menjual kebutuhan pokok lainnya seperti minyak, sayur, dan gula sehingga bisa meringankan masyarakat. Setelah kita beberapa kali bazar, jadi memang minat dari beras itu yang paling tinggi. Jadi kita tetap fokus di beras gitu. Apalagi sekarang mau Ramadan ya, harga-harga sembako sangat mahal. Bazar murah untuk masyarakat akan terus dilakukan Kartini Perindo sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo terhadap masyarakat kecil sehingga bisa ikut berkontribusi untuk mensejahterakan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.